Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur dalam setiap keadaan. Hari ini kita sedang perjalanan camping ya. Kita tidak jauh-jauh campingnya. Masih di sekitaran wilayah Puncak aja ya, yaitu Curug Cilember. Curug ini terletak di Jalan Raya Puncak, kilometer 15, Cisarua, Megamendung, Bogor. Aksesnya kita bisa dari tol Jagorawi dan keluar di pintu tol Ciawi. Perkiraan jarak yang ditempuh adalah 70 kilo dengan estimasi waktu 1,5 jam. Hari ini kita kena aturan ganjil genap ya, makanya setelah keluar pintu tol Ciawi kita ambil kiri. Estimasi jarak masih sekitar 3 atau sampai 4 kilo lagi ya untuk mencapai tempat lokasi. Alhamdulillah kita sudah nyampe tempat campingnya ya, yaitu Curug Cilember. Kita akan beli tiket yang terlebih dahulu. Ya, jadi untuk tiket camping adalah satu orang dikenakan tarif Rp35.000 ya. Dan ditambah untuk biaya listrik adalah sebesar Rp75.000. Dan parkir mobil menginap adalah Rp20.000, sedangkan sepeda motor adalah Rp10.000. Nanti setelah ini kita akan bawa barang-barangnya ke area camp ya. Kita bagi-bagi tugas, ada yang bawa barang dan mendirikan tenda. Oh iya. Alhamdulillah akhirnya listrik udah nyala guys. Pamat, lu enggak lihat nih. Alhamdulillah ya, tenda sudah berdiri. Kita istirahat sejenak dan nanti kita akan mempersiapkan menu makan siangnya. Nanti setelah makan siang kita sholat zuhur dan mencoba wahana air terjun yang ada di Curug Cilember. Ini kita sebelum mandi ke curug kita makan siang dulu ya. Menunya bebek goreng sambal hijau. Bebek goreng sambal hijau. Wih, mantap. Mana lagi tengah hutan kayak gini? Coba babi alai roti. Iya. Bilang tegal tapi enggak haus. Enggak, dia mah lapar, cuma nyanyi aja biar enggak lapar. Ya, alhamdulillah tadi setelah melakukan perjalanan sekitar 1,5 jam dari Jakarta, kita sudah sampai di Curug Cilember ya. Kali ini kita camping ya di sini 2 hari 1 malam. Ini adalah suasana siang hari di Curug Cilember. Lumayan ramai pengunjung hari ini ya. Curug Cilember merupakan wisata populer dengan 7 air terjun di kawasan puncak. Ketinggian air terjunnya bervariasi dari jeram yang pendek hingga dengan jeram tertinggi mencapai 40 meter. Wisata yang diresmikan sejak tahun 2000 ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Di sini pengunjung bisa menikmati segarnya air terjun dan pemandangan alam. Tempat ini terletak pada ketinggian sekitar 900 mdpl. Suhu udaranya mencapai kisaran 18 sampai 230 derajat Celcius. Curug Cilember berada pada area seluas 7 hektar yang didominasi oleh pepohonan pinus.
kawasan wisata air terjun ini telah menyiapkan aneka wahana dan mendukung kegiatan outbound seperti sepeda gunung, flying fox, dan panahan. Di tempat ini juga tersedia penangkaran kupu-kupu ya. Bangunannya berbentuk kubah jaring yang dibangun dengan konsep greenhouse. Ada penyewaan villa juga. Pondok-pondok kayu ini berada di sekitaran air terjun dan kawasan hutan pinus. Fasilitas toiletnya ya juga cukup bersih ya, dan terdapat musola juga ya di sampingnya. Tempat wudunya langsung sumber airnya dari pegunungan dan sangat segar. Ya, ini adalah suasana malam di tenda kita. Setelah sholat isya, kita lagi persiapan menyiapkan menu makan malam. Balik ya. Enggak pakai itu, pakai. Kalau enggak pakai. Menu malam ini spesial, guys. Barbecue. Dia lagi merasa nanti. Ini pasti gimana itu? Enggak bisa. Pati gua lagi. Gini ya, Mas ya. Yeah. Saya di mana, Mas Adit? Dit, bagianmu Dit. Tolong dibantu Dit. Ini jadi Dit masukin ya. Dit. Tolong bantu. Tolong dibantu. Nah, pas ini aja kali ya yang udah matengnya ya, yang bolong-bolongnya itu enggak. Udah itu aja gini aja kan bisa. Teteh. Udah mateng itu mah. Wah, yang mateng tuh. Capek-capek. Ya, ini adalah suasana pagi di camp kita. Tadi setelah sarapan pagi dan kita lanjut dengan membereskan tenda. Pagi ini kita akan bersama kembali ke Jakarta ya. Salam hangat dari Curug Cilember. Sampai ketemu di selamat dari Murni Kopi. Part selanjutnya. Oke. Sehat selalu ya untuk kita selamat. Semua. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.